Pak Sukarta beserta tim, ada Bu Desi dan Pak Audi dari Museum Kesejarahan Jakarta. Maksud dan tujuan Bapak dan Ibu datang ke sini hari ini adalah untuk memberikan pembekalan sebelum kalian melaksanakan praktek kerja lapangan di UP MKJ, ya. Mungkin kalian sudah agak asing lah ya untuk Museum Sejarah Jakarta, karena sudah berapa kali kita semuanya. Baik, jadi sebenarnya mungkin kita sudah pernah ketemu ya, kalau memang adik-adik pernah melakukan kegiatan di Museum Sejarah Jakarta ya, kalau ya. Jadi di sini katakanlah kami beserta tim, ada Ibu Desi, ada Pak Audi ya, yang akan berbagi, bercerita mengenai katakanlah semacam pembekalan, persiapan sebelum adik-adik melakukan kegiatan PKM ya, baik luring maupun daring, yang tadi Pak Almi sudah bilang kurang lebih selama 3 bulan ya, dimulai dari Oktober. Museum Sejarah Jakarta sebagai tourist guide baik lokal maupun asing, juga saya sebagai pengurus IMI, juga sebagai anggota Himpunan Pramuwisata Indonesia ya, kali ini juga saya sebagai instruktur pelatihan. Baik, jadi di sini saya akan berbagi memaparkan materi mengenai pembekalan dalam pelaksanaan PKL di industri pariwisata untuk siswa-siswi SMK jurusan PW ya, betul ya, mungkin ya, PW ya. Nah, ini tapi lebih fokus menceritakan tentang pelaksanaan PKL di musim dari akan dilakukan selama 3 bulan. Jadi sekedar informasi saja Pak Romi, saya juga mungkin ke sekolah-sekolah pembekalan itu Jakarta itu sudah banyak sekali ya. Swasta itu juga mungkin ada Sahid, Teresia, dan sekolah yang lainnya, mungkin negerinya juga ada banyak, ada 57, 27, 13, dan sebagainya. Jadi memang kalau saya perhatikan, pembekalan ini sangat penting. Penting kenapa? Karena output yang nanti pada saat hasil itu beda antara adik-adik yang sudah mendapatkan pembekalan dengan adik-adik yang datang begitu saja tanpa dibekali seperti ini. Pertama yang kalian temui pasti ticketing, sama juga seperti di museum.